Jajaran Kabinet Merah Putih mulai dari Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, Staf Khusus dan Utusan Khusus Presiden telah melaksanakan kegiatan retreat selama 3 hari di Akademi Militer atau AKMIL Magelang, Jawa Tengah pada Minggu 27 Oktober 2024. Usai menjalani retreat yang diisi dengan kegiatan pembekalan, para jajaran kabinet yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto menginginkan bekerja dengan cepat. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, dirinya usai mengikuti retreat insya Allah akan bekerja dengan cepat. Hal ini disampaikan oleh Erlangga pada Senin 28 Oktober 2024. Menurutnya, selama 3 hari mengikuti retreat jadi menambah soliditas dan membentuk kerjasama yang baik antar anggota Kabinet Merah Putih. Erlangga juga mengatakan, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan pesan agar jajaran kabinet segera menyelesaikan program pemerintah baik jangka pendek hingga menengah. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan akan bekerja cepat menuntaskan program-program pemerintahan ke depan. Cak Imin menilai retret sebagai langkah tepat dalam meningkatkan soliditas kabinet sekaligus menyiapkan program 5 tahun ke depan.